كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر. Dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya menuju untuk salat subuh, yaqul Allahumma inni as'aluka nuran an yamini. Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu cahaya di sebelah kananku, wa nuran an shimali, dan cahaya di sebelah kiriku, wa nuran min fawqi, dan cahaya dari atasku, wa nuran min tahti, dan cahaya dari bawahku, wa nuran fi sha'ri, dan cahaya di rambutku, wa nuran fi lahmi, dan cahaya di dagingku, wa nuran fi dami, dan cahaya di darahku, wa nuran fi azmi, dan cahaya di tulang-tulangku, wa nuran fi basari, dan cahaya di penglihatanku, wa nuran fi sam'i, dan cahaya di pendengaranku, wa yaqul Allahumma ij'alni nura, dan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku cahaya, Allahumma zidni nura, bertambahlah kepadaku cahaya, Allahumma a'tini nura, berikanlah kepadaku cahaya, Allahumma ij'alni nura, dan ya Allah, jadikanlah aku cahaya. Qala subhanahu, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak memiliki cahaya.